sempat menutup wajah aslinya usai menjalani operasi hidung di Korea Selatan. Jessica Iskandar akhirnya memperlihatkan kondisi wajahnya. Karena itu pula ia kembali ramai menjadi buah bibir pasca operasi plastik yang ia lakukan. Hal ini jadi sorotan lantaran sebelumnya publik dibuat iba dengan kondisi kehidupan Jessica Iskandar yang mengaku menderita karena terlilit hutang. Jessica Iskandar berada di negeri ginseng tersebut ditemani Vincent Verhaegh dan anak-anaknya. Di setiap unggahan Instagram, ibu dua anak itu selalu menutupi sebagian area wajahnya. Namun setelah 3 hari, Jessica Iskandar mulai memamerkan perubahan di area wajahnya. Hidung Jessica Iskandar tampak masih tertutup perban. Dalam foto yang diunggah terbaru dalam Instagram @idijedar, tampak wajah Jessica masih terlihat bengkak. Meski begitu, wanita yang akrab disapa Jedar itu tampil percaya diri dengan banyak perban pada bagian hidungnya. Menurutnya, ia melakukan operasi plastik untuk memperbaiki rongga hidungnya yang miring. Jedar juga mengungkapkan bahwa kini napasnya terasa lebih lega setelah melakukan operasi tersebut. Jessica Iskandar mengabarkan bahwa kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.